Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Iwan Setiawan dari Nakoi Point Center, khususnya bidang pendidikan di Nakoi School. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Nakoi School. Nakoi School itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan di Nakoi Point Center oleh founder The Seven Wonders, di mana beliau itu yang menuliskan buku tentang tujuh kesadaran di bawah Yayasan Rumah Kesadaran Indonesia. Nakoi School ini mengambil jalur pendidikan kesetaraan atau non-formal. Pendidikan kesetaraan atau non-formal sangat luas. Di dalamnya mencakup pendidikan akademik, pendidikan keterampilan, baik keterampilan soft skill maupun hard skill. Di Nakoi School, kami memiliki metode yang diambil dari buku Seven Wonders, yaitu tujuh kesadaran. Dan dalam aplikasinya, kita menggunakan tiga pendekatan, yaitu tafakur, tadabur, dan tasyakur. Dalam proses ini semua dirangkum dan diramu oleh tutor-tutor terbaik kami, sehingga menjadikan peserta didik kita menjadi peserta didik di atas rata-rata. Silahkan bergabung dengan Nakoi School. Mudah-mudahan kita berjodoh dan menjadi manusia di atas rata-rata. Sampai ketemu kembali dengan saya, Iwan Setiawan dari Nakoi School. Salam kesadaran Indonesia.